Bertemu kembali, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata tiada arahan bagi mengeluarkan sebarang arahan dan ketetapan kepada penjawat awam di negara ini untuk menggunakan perkhidmatan aplikasi Telegram seperti mana dilaksanakan di Majlis Perbandaran Amsterdam. Sebarang arahan berhubung aspek keselamatan akan dikeluarkan Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CGSO. Kita belum lagi mengeluarkan sebarang arahan. Kebiasaannya aspek keselamatan ini diuruskan oleh CGSO, tapi waktu ini kita belum terima apa-apa arahan yang serupa. Pada masa yang sama, di pihak Kementerian Komunikasi dan juga MCMC, kita meneruskan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh dan juga platform-platform media sosial serta sistem pesanan internet mengenai aspek pelesenan. Beliau mengulas demikian kebimbangan terhadap aktiviti jenayah dan risiko pengintipan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Amsterdam. Dalam larangan tersebut dikuatkuasakan ke atas anggota kabinet serta kakitangan peringkat tertinggi negara.